Balik lagi di Kalong Show dan masih tentang Indonesian Idol Showcase. Kita dengerin sama-sama di sini adalah Aldrin. Aldrin ini saya ikutin dari audisi pertama sampai akhirnya showcase. Keren banget. Di sini dia akan menyanyikan lagu yang sangat terkenal, Yana Julio Selamanya Cinta. Ini lagu bagi saya selamanya. Ya, selamanya lagu, bukan selamanya cinta. Saya ingat pertama kali saya membeli album ini mungkin tahun 94-95 ya. Saya benar-benar saya suka banget satu album dan semuanya enak. Pada saat itu dinyanyikan oleh Yana Julio yang suaranya perfect, orangnya keren banget ya. Teman-teman yang belum lahir pada saat itu atau nggak tahu siapa Yana Julio, please Google atau YouTube ya, cari ya. Ketika kita sama-sama sudah tahu ini lagu adalah lagunya Yana Julio banget, kayaknya seperti apa Aldrin menyanyikan ya? Apakah bisa mengalahkan penyanyi aslinya atau justru malah melempem? Kita sama-sama tidak tahu. Tapi untuk teman-teman yang baru bergabung, mohon maaf nanti ada watermark di sini untuk mencegah copyright supaya video saya tetap bisa teman-teman tonton. Gak usah lama-lama, Aldrin. Yuks. Mantap ya. Seribu ragu datang memaksaku rindu semakin menyerang. Kalaulah aku dapat membaca pikiranmu dengan sayap pengharapanku ingin terbang jauh. Awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Gawat. Andaikan ku dapat perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku, rasa cinta yang tulus dari dasar lubuk hatiku. Jalinkanlah cinta bersama selamanya. Oh, perasaanku hingga membuat kau percaya. Aldrin berhasil menyanyikan lagu yang sangat ikonik dari Yana Julio, ya, Selamanya Cinta. Saya suka banget Aldrin menyanyikan lagu ini, sangat kekinian, ya. Karena dulu itu lagu ini rilis tahun 90-an dan dibawakan lagi sama Aldrin yang bernyanyi dengan gaya masa kini. Dan berhasil. Pernah dulu dibawain sama The Cinnamon, kalau teman-teman ingat ya, untuk soundtrack adalah film apa gitu ya. Tapi menurut saya lagu itu tidak berhasil. Menurut saya, dibawakan oleh The Cinnamon. Dan penampilan Aldrin itu bisa dibilang mengobati kerinduan saya sama lagu ini. Sebagai informasi, Aldrin itu lolos ke Final Showcase. Ya. Teman-teman yang ngefans sama Aldrin, jangan lupa voting. Jangan biarkan idola kita tersungkur, keluar. Jangan biarkan itu ya. Biarkan yang masuk spektakuler itu yang memiliki kualitas yang baik. Yang memang benar-benar layak masuk spektakuler. Setelah ini ada Sardi. Jangan kemana-mana, stay kalong.